dua pemeran video porno di sebuah kamar hotel di Bogor, Jawa Barat, yang viral di media sosial, akhirnya berhasil ditangkap polisi. Kedua pelaku, berinisial RTM dan PVT, keduanya merupakan pasangan kekasih, dan sudah membuat puluhan video untuk diunggah di situs luar negeri supaya mendapatkan uang. RTM dan PVT ditangkap di Treskrim Suspolda Jawa Barat, di sebuah indekos di kawasan Cibinong Bogor, pada Kamis tanggal 18 Maret tahun 2021 malam. Dari hasil pemeriksaan, dua sejoli ini sengaja memproduksi video porno untuk mendapatkan uang setelah diunggah di situs dewasa luar negeri. Sejak November tahun 2020 lalu, sudah memproduksi 26 video dan sudah meraup uang sebesar 19,5 juta. Polisi menyita pakaian, jam tangan, alat-alat rekam video, dan satu member akun situs dewasa atas nama Feli Angelista yang digunakan tersangka. Yang dijual secara per tayang, istilahnya pay per view. Ya, jadi setiap tayang, kemudian itu di apa namanya, dia mendapatkan ini, mendapatkan keuntungan. Ya, dan ternyata itu juga ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Ternyata setiap 1000 orang yang melihat itu mendapatkan jumlahnya itu ternyata kecil, seharga 6.000 ya, seharga 6.000. Jadi setiap 1.000 orang yang menyaksikan kejadian film yang diunggah di Pornhub itu, dia hanya mendapat 6.000. Ya, 6.000 dari 1.000 orang dia mendapat 6.000 rupiah. Berdasarkan hal tersebut, dari mereka telah memproduksi 26 video. Mereka telah memproduksi 26 video sejak bulan November 2020. Ya. Mereka mengapa mereka melakukan hal ini? Ya, dengan alasan seperti biasa, karena ya kebutuhan ekonomi dalam situasi ini, ya, mereka berinisiatif untuk mengunggah film-film mereka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dikenakan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 6 miliar.